Pada materi sudut kali ini Diketahui sud, Besar sudut A Sama dengan 2 per 3 dari sudut B Ditanyakan Besar Sudut A dan sudut B jika keduanya berpenyiku baik untuk merjalan soal ini berarti sudut A ditambah sudut B karena berpenyiku jumlahnya 90 derajat sudut A 2 per 3 sudut B berarti ini 2 per 3 ditambah 2 per 3 sudut B ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. 2 per 3 tambah 1 B hasilnya adalah 5 per 3 sudut B sama dengan 90 derajat. Berarti sudut B sama dengan 90 derajat kali 3 per 5. Sudut B besarnya adalah 54 derajat. Berarti sudut A nya kita cari sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 54 derajat. Hasilnya adalah 36 derajat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa besar dari sudut A adalah 36 derajat ini sudut A, kemudian sudut B nya 54 derajat.